KPU Pati bersama dengan Komisi 2 DPR RI melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilu serentak 2024. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengetahui mulai dari tahapan hingga pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Sosialisasi yang diikuti berbagai elemen masyarakat ini menghadirkan beberapa narasumber termasuk anggota Komisi 2 DPR RI. KPU berharap dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih-pemilih serentak 2024 di Kabupaten Pati menjadi lebih baik. Sosialisasi berkaitan dengan pemilu 2024. Jadi intinya bagaimana agar pemilu di 2024 ini menjadi salah satu sarana persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi intinya pemilu itu kan satu proses-proses demokrasi, satu proses-proses pergantian kepemimpinan. Kegiatan hari ini adalah kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi 2 DPR RI, dan hari ini kita sampaikan terkait dengan tahapan pemilihan umum tahun 2024. Dan kegiatan ini diinisiasi oleh DPR RI dan difasilitasi oleh Komisi 2 DPR RI.